Perkenalkan, nama saya Ellen dari kelas 91. Kali ini saya akan membahas tentang diskriminan. Sebelum itu, marilah kita melihat definisi dari diskriminan. Diskriminan adalah suatu nilai yang menjadi penentu sifat-sifat dari akar suatu persamaan kuadrat. Bentuk umum diskriminan adalah AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Rumus diskriminan adalah D sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Nah, cara menghitung diskriminan sebagai berikut. Contoh, X kuadrat tambah 5X tambah 4 sama dengan 0. A-nya 1, B-nya 5, dan C-nya 4. Kita masukkan rumus diskriminan. D sama dengan B kuadrat kurang 4AC sama dengan 5 kuadrat kurang 4 kali 1 kali 4 sama dengan 25 kurang 16 sama dengan 9. Maka nilai diskriminannya adalah 9. Sekian dari saya, terima kasih.